لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره نور يكشف لك به عن آثاره ونور يكشف لك به عن أوصافه. Satu daripada nur dibukakan bagimu dengan dia daripada segala asarnya. Asar makna kesan. Asar, asarun asar. Maka bila ada asar, kita nampak siapa? Muassir. Allah dipanggil muassir. Kita dipanggil asar. Allah Ta'ala dipanggil khalik. Maka kita dipanggil makhluk. Allah Ta'ala dipanggil muqawwin. Maka kita dipanggil akhwan. Itu istilahnya. Regu dia lah. Khalik mana allazi khalaqah, yang menjadi. Adapun makhluk mana allazi khuliqah, yang dijadi, yang diciptakan. Maka sini asar mana kesan. Semua makhluk dipanggil kesan-kesan. Taksisul iradah wa taksirul qudrah, ya, dan inkishafil ilmi. Semua berlaku pada makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang maha kerdil. Jadi satu nur yang dibukakan bagimu. Ya, kalau tidak dibuka, bermakna di dalam apa? Zulmah. Ya, semua ada nurul ilmi, nurul iman, nur ibadah, semua ada nur. Sebab dia panggil al-anwaru matayal kulubi wal asran. Segala nur itu ialah matayah. Jamak daripada matiyah, mana kenderaan bagi segala kalbi insan untuk berjalan kepada hadrat Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Tidakkah mereka yang Tuhan dah pancarkan dalam kalbi dia nur, maka dia berada di atas agama Allah Ta'ala. Ada nur. Mana kalau tidak ada nur, dia peringkat sekurang-kurang nur masuk dalam peringkat sadar. Sad dal ra as-sadru. Itulah lapisan hati yang paling bawah sekali, luar. Ya. Kalau dia tak masuk sadar, maka dia takkan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pancaran nur tadi dah masuk dalam kalbi. Kalau tidak, kita tak kenal tentang masjid surau pun tak kenal. Dia dah masuk dalam. Pada tak masuk sadar, itu yang disebut dalam suratul Baqarah. Ya, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama je kepada mereka. Anzartahum, kau beri peringatan atau tidak ya Muhammad, tetap mereka tak beriman. Orang kafir tu beri peringatan ke tak beri peringatan, tetap dia tak beriman. Kata ni kafir mana ni? Kafir yang telah ditaksis pada iradat hidup dan mati di dalam kufur. Adapun kafir yang sekerat jalan kemudian dia beriman, itu masuk dalam ayat lain. Ya, dia masuk dalam ayat iaitulah in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang-orang kafir itu jika dia berhenti daripada kekufuran dia, ya, maka diampunkan segala dosa dia. Dia ada dua peringkat dalam Quran. Ya. Ha. Jadi bila masuk satu peringkat sadrun, maka orang itu dah beriman. Maka nur lebih dia masuk lagi dalam sampai qalbi, atau lagi cantik. Innan nura iza dakhala al-qalb infasaha wa ansharah.
Qila hal dzalika allati tu'rafu biha? Qala na'am. At-tajafi an daril ghulul wa inaba ila daril khulud istina lil maut qabla nuzulil maut. Nur itu bila masuk saja ke dalam qalbi. Ya, maka hati itu akan lapang tenang. Maka sahabat bertanya, adakah tanda yang qalbi kami sudah ada nur ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah menyatakan, na'am, ada. Maka dalam hadis ini Rasulullah sebut tiga perkara. Ya, tiga perkara yang menandakan hati seorang itu dah peringkat nur, qalbi ini masuk. Pertama, at-tajafi andaril ghurur. Hati dia renggang dengan dunia yang menipu daya. Ya, dunia dia bagi dua. Satu, dunia yang dipuji oleh syarak. Satu lagi, dunia yang dicela oleh syarak. Dunia yang dipuji oleh syarak, dia mengambil dunia kerana Allah. Kemudian dia niatkan untuk jalan Allah, digunakan mencari keridaan Allah, itu dipuji oleh syarak. Adapun dunia yang dicela oleh syarak, dunia yang diambil atas dasar nafsu, digunakan dengan ya, bimbingan nafsu, tipu daya nafsu, dan ditenggelam menjadi penyembah nafsu. Firman Allah Ta'ala, afaman apara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Kamu tidak lihatkah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengambil nafsu mereka sebagai Tuhan? Itu nas Quran terang. Jadi maknanya ada dua bagi itu. Ya. Jadi at-tajafa an daril ghurur, direnggan dengan dunia yang banyak menipu daya. Yang kedua, inaba ila daril khulud, qalbi dia sentiasa kembali mengingat keadaan ya yang dia akan dihadapi selepas daripada ya menghembuskan nafas akhir. Ya, dan kita semakin lari semakin dekat, kullu atin qarib, ya mati makin lama makin dekat. Jadi benda ni dah ada dalam minda dia, ya persiapan untuk sana. Lalu wasti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Yang ketiga, dia membuat persiapan bersungguh-sungguh, membuat persiapan mati sebelum datang kematian, iaitu dengan amal-amal soleh daripada ilmunya, amalannya dan sebagainya lah. Banyak bentuk-bentuk amal soleh zahir, lebih-lebih yang batin urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara peringkat qalbi. Ya, lepas qalbi dia pergi pada peringkat syaraf. Syaraf lebih dalam lagi, lebih kuat. Itu yang disyarat dalam Al-Quran, qad syarafaha khubbah. Qad syarafaha khubbah. Mana kasih Zulaiha kepada Nabi Yusuf tu peringkat syaraf. Orang panggil dalam lagi. Peringkat tulang sumsum orang Melayu panggil. Jadi menggila, kasih lagi kuat. Ha, tu. Ya, kemudian dia pergi lagi atas lagi, ya, peringkat fuad. Sebuah Quran sebut ma kazabal fuad ma ra'ah. Dan dia pergi atas lagi, loop, itu peringkat loop, ya, yang disebut oleh Al-Quranul Karim, ya ilah iza zukirallahu wajilat kulubuhum wa iza tuliat alaihi ayatu zadat himana. Peringkat ni peringkat loop yang disebut oleh Al-Quran, iaitulah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Di peringkat ulul albab, ya, di mana awal ayat tu Tuhan sebut inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguh dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, bertukarnya siang dan malam, malam ke siang, la ayatin li ulil albab, menjadi tanda yang terang kepada orang yang dipanggil ulul albab, mempunyai albab, jamak dari kalimah lubbin, mana batin bagi hati nanti, maknanya hati yang sama, ya, tapi diberi nama yang berbeza apabila pangkat iman itu naik. Ya, macam seorang dimasuk pegawai keselamatan, mula-mula panggil private, naik atas sikit last corporal, corporal, sergeant, major, macam-macam lagi. Orang yang sama, ya, tapi martabat dia diubah nama apabila dia lagi tinggi, lagi tinggi kedudukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sedikit ya, tentang perkembangan hakikatul insan, hakikat diri manusia. Yang disebut oleh ulama ialah latifatur rabbaniyah, nuraniyah, ruhaniyah. Itulah hakikat diri kita. Dia kalau keluarkan kita pun habis, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bercakap yang apa semua dia dan yang depan kita ni semua sangka ya. Ya, warna macam-macam, bentuk saiz kecil besar, ya, cerah gelap, itu semua sangka, tak ada apa. Itu semua sumbat dalam liang lahat besok. Ya, siap je roh kita keluar je besok, mandikan dia, kapankan dia, semayangkan dia.
angkat giusung letak bawah tanah eh, timbus baca kentalkin tinggal. Dia pun menjawab lah, malaikat maut dah mendatang, malaikat bukan nakir juga, ya. Yang penting ni dalam tu hakikatul insan, hakikat diri kita sebenar. Dia ni datang dengan bersih, balik harap-harap dia bersih mana. Maka di sini perkembangan disebut oleh ulama beberapa perkara-perkara yang membantu perjalanan menuju ke hadirat Allah. Maka di sini disebut nurun yaksipulaka bihi an asari wa nurun yaksipulaka bihi an awsafi. Iaitulah suatu nur dari dibukakan bagimu. Siapa buka? Allah Ta'ala. Dengan dia daripada segala asar, mana dia memandang saja kepada asar dengan mata zahir dia, maka kalbi dia terus ya mi'rat ataupun terbuka ruhani dia dengan Allah Ta'ala. Ya, apa dia kata asar min sama'in wa ardin wa jannatin wa narin wa ghaibi zalik mimma yusawwiruhu al-wahmu wa yahudduhu al-basar wa tuhidu bihil al-jihad. Iaitulah daripada segala asar daripada langit, bumi, semua dipanggil asar, kesan. Kesan daripada takluk, kudrat, iradat Tuhan dan seterusnya. Dan bumi, dan syurga, dan neraka, dan barang yang lain dari demikian itu. Daripada barang yang didapat akan dia oleh awham, ya, dan tajam mata akan dia. Jadi benda-benda yang ini ditangkap oleh mata kasar. Sebab dia kata al-basar la yara illal khalq wal-basira la tara illal haqq. Mata luar ni tak nampak melainkan makhluk saja, langit, bumi dan sebagainya lah. Ini mata luar. Adapun basirah mata dalam ni tidak melihat melainkan kepada Tuhannya. Tu ada panggil basirah la tara illal haqq. Maka melihat dia disebut dalam hadis sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya oleh Sayyidina Jibril AS dalam hadis yang sahih, ya, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Lalu Nabi mengatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Ini dua dipanggil maqamil musyahadah wal muraqabah. Ibadat seolah kamu lihat, kalau tidak kamu kena sentiasa, jangan putus walau satu saat pun, merasakan kita sentiasa ditilik pandang oleh Allah Ta'ala. Itu dipanggil muraqabah. Bahawa manusia bila terlupa jadi dengan Tuhan, habis kan, dia akan hanyut. Ya, sebab tu zikir merupakan perkara yang sangat besar. Zikir mana ingatan, ya, iaitulah syuur kalbi kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tanpa zikir ibarat ikan kehilangan air, akhirnya kering mati kan. Jadi semua ni dipanggil nur, ya. Makhluk dipanggil nurullah. Apa makna nurullah? Benda yang menunjuk. Sebagaimana cahaya dia menunjuk terang dapat kita melihat, maka semua alam ni dipanggil nur, menunjuk ke atas kewujudan zat yang maha sempurna, ya. Dan suatu nur dibukakan baginya dengan dia segala sifatnya yang jalal dan jamal dan iz dan kamal. Maka satu nur lagi bila Tuhan campak ke dalam kalbi dia, tambahan keimanan. Sebab dalam ahli sunnah wal jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu dia boleh bertambah, dia boleh naik. Wa yanqus dan dia boleh kurang, dia boleh turun. Ya, bila ibadat taat dilakukan dengan betul, maka iman itu naik. Ya, ziyadatul amal tadullu ala ziyadatil iman. Bertambahnya amal ibadah, maka iman itu akan bertambah. Ya, berkurang ibadat, nafsu kontrol dia, maka iman dia makin kurang, makin kurang. Ya, maka dia kurang, maknanya menangkap dengan ayat-ayat Allah dan sebagainya. Sebab wajib kita memantau keimanan kita setiap saat, perhatikan supaya dia naik ke taraf yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman. Iman yang paling hebat, Nabi kata paling tinggi, paling afdal, an ta'lamallaha haitsuma kunta. Bahawa dia sedar akan Allah di mana saja dia berada. Ya, di laut, di darat, di pejabat, di rumah, di seorang, beramai-ramai. Hati dia, kalbi sentiasa. Sebab tu dia perlukan ada zikir nafas. Setiap nafas dia turun naik tu, dia ingat Allah, Allah, Allah. Ya, itu ismu zat. Wazkuris marabbika watabattal ilaihi tabtilah. Wazkuris marabbika.
sebut ingat oleh kamu akan nama Tuhan kamu. Apa nama Tuhan kita yang mak yang tinggi sekali, ismu zat Allah. Kemudian wa tabattal ilaihi tabtilah, dan putuskan hati kamu daripada yang lain. Dalam menyebut nama Allah, dia punya adab ialah fokus hati kita biar betul bertumpu, bahawa dia akan rasakan rahsia pembukaan dari Allah Ta'ala. Dan satu nur dibukakan bagimu dengan dia daripada segala sifat jalal dan jamal. Jadi ulama bagikan dua, jalal dalam bentuk kekerasan, jamal dalam bentuk kelembutan. Diberi kita nikmat yang berbagai-bagai sehingga tidak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Nikmat dia beri macam-macam. Nikmat dia pusingkan bala dan sebagainya. Itu Quran kita tak terhingga. Maka ini dimasukkan dalam kategori jamal. Ya. Ada pun satu lagi jalal, ya, kekerasan Allah Ta'ala. Dihantarnya tsunami, dihantar gempa bumi, dihantarnya wabak penyakit, macam-macam. Itu sebenarnya apa itu? Jalalullah. Tuhan tajalikan jalal dia. Dia datang habis semua kan. Ya. Ha, tu. Jadi disuruh kita mengenal akan dia. Iz kemuliaan, kamal kesempurnaan dia. Supaya dia kenal dalam setiap saat. Ya, mata a'taka ashadaka birrah wa mata mana'ak ashadaka kahra fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Mata a'tak, bila mana Tuhan beri kita nikmat, ya, berbagai jenis, berbagai bentuk, cita rasa, makanan, pakaian, rumah tangga, macam-macam Tuhan beri yang tak terhingga. Banyaknya kesihatan, terutama kita dah tua ni kan, kesihatan amat-amat dijaga sangat. Jadi dia beri sebenarnya apa? Ashadaka birrah. Dia menayangkan supaya kita memandang nama dia al-bir, ya, pemberi kurnia dan nikmat. Bermakna kalau kita mengambil nikmat Allah, nafas yang kita sedut senapas demi senapas tanpa memerhatikan besarnya kurnia Tuhan, maka orang tu sudah salah dengan Tuhannya. Dia panggil jahat adab. Ya, adab dia kita kena ingat setiap saat tu dibagi. Wa mata mana'at, dan bila dia blok kita. Orang sihat, kita sakit. Orang dapat, kita tidak dan sebagainya. Sebenarnya apa itu? Ashadaka kahrah. Dia menayangkan supaya kita memerhatikan nama dia Al-Qahar yang maha keras. Dia sentap je habis, dia tarik je habis. Ya? Atau mana? Jadi, fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Dalam dua-dua keadaan, dia bagi atau dia tarik, sebenarnya apa? Dia suruh kita mengenal ta'aruf, mengenal akan dia. Sebab insan kalau dia kenal siapa dia Allah Subhanahu Taala, nescaya hatinya amat kuat, ya, kasih dan rindu kepada Tuhannya. Ya, kalau dia kenal Allah Taala segala-galanya, segala sifat kesempurnaan, kehaibatan, kedahsyatan itu milik Allah. Lawannya segala sifat kekurangan adalah milik makhluk. Maka hati manusia dia akan cinta kasih pada benda yang lebih, bukan benda yang kurang. Ya, siapa yang lebih? Dia. Yang sempurna, dia. Yang kurang, kita. Ha, tapi kalau hati tak jatuh kepada Allah, tidak dijatuhkan hati cinta kepada Tuhan sebalik pada makhluk, itu menandakan mata hatinya sudah tertutup wala'ayazabillah. Dia cepat kena ubat balik. Ya, kena cepat ubat balik. Supaya mata hati itu dibuka balik, jangan tertutup sampai akhir. Kalau tertutup sampai akhir besok, bimbang-bimbang dimasuk dalam kategori yang disebut oleh Al-Quran, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya, bila dimasukkan dalam neraka, ahli neraka cakap, ya Allah, kenapa kau butakan mataku sedangkan, ya, aku di dunia dapat melihat. Tuhan menjawab, kazalikat atatka ayatuna panasitaha kazalikal yawma tunsah. Dulu aku dah datang dah ayat-ayat penerangan, tapi kau buat tak nampak. Ya, maka ini aku butakan mata wal'ayazabillah. Jadi kerana kita wajib memantau muhasabah. Ya, muhasabah, kemudian dia akan pergi pada muraqabah. Itu di antara kedudukan perjalanan kalbi kita yang untuk dapat pancaran makrifat daripada Ta'ala. Sebab yang boleh mengenal Tuhan ni ialah kalbi. Hakikat diri kita. Adapun jasad luar tak ada apa, dan ditunggu masa dia balik itu. Allah Allah. Maka apabila terbuka bagimu daripada segala asar, maka ta'aluklah engkau pada yang lain. Dan apabila terbuka bagimu daripada segala sifatnya, ta'aluklah engkau padanya. Jadi makna hati kita ni bila terbuka, ya, kepada asar, mana dia dibukakan oleh Ta'ala mengenal makhluknya.
yang Tuhan dia tak kenal, ini amat bahaya tu. Ini bala yang paling besar. Tidak ada bala yang paling besar, azab paling besar, bila Allah Ta'ala tutup mata hati seorang, tidak mengenalinya, tidak perasan kepada Tuhannya. Ini bala paling besar. Dan nikmat paling besar sebaliknya, iaitulah hati dia dibuka oleh Ta'ala. Ya, sebab tu matan dulu dia kata apa? Mata a'taka ashadaka birrah wa mata mana'at ashadaka kahra. Bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Mata a'taka. Dalam matan depan dulu. An-na'im wa in tanawa'at mazahiruhu innama liktirabi wa syuhudi. Al-azab wa in tanawa'at mazahiruhu innama liwujudil hijab. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat tu walaupun berbagai-bagai nikmat sehingga kita tak boleh kira nikmat terlalu banyak, tapi sebenar-benar nikmat apa? Bila dibukakan hati seorang menghadap Allah Ta'ala, dengan bahawa dia mula dikenalkan Tuhan dan dia mengasihi, mencintai Allah, rindu kepada Tuhan, dan Tuhan membukakan berbagai-bagai hijab rohani dia tadi tu. Ya, dia masuk ahli muka syafah satu. Dan azab pula walaupun berbagai-bagai bentuk azab, lawan nikmat azab. Maka sebenar azab apa? Apabila tertutup qalbi insan daripada Allah Ta'ala. Inilah. Tidak ada bala paling besar, kecelakaan paling besar, azab paling besar, ialah bila qalbi insan ditutup oleh Allah Ta'ala. Tuan tutup je habis, tak ada erti hidup. Tidak ada erti hidup kalau qalbi kita ditutup oleh Allah. Dengan bahawa dia tidak perasan kewujudan Allah, dia tidak perasan nikmat itu dari Allah, dia tidak sedar dan perasan siapa diri dia, dari mana dia datang, di mana dia sekarang, ke mana dia nak pergi depan ni. Kalau ni benda dia tak perasan, itu bala paling besar. Lebih besar daripada tsunami lagi. Lebih besar daripada gempa bumi. Ya, tsunami gempa bumi datang, jasad manusia hancur. Tapi kalau ni kena, iman dan kedudukan ni dengan Tuhan rosak. Dan kalau ini rosak, bermakna azab besar menanti dia, wala'ayazabillah. Di dunia dia terbabas dari jalan Tuhan, di akhirat yang menanti dia azab yang maklum. Oleh kena tu dia kata sini jaga, bahawasanya apabila terbuka bagimu asar, mana minda dia ni memikirkan hidup dunia semata-mata, maka dia punya kesan apa tuan, dia akan jadi mabuk yang sangat bahaya, lebih mabuk dia berteruk daripada minum arak lagi. Iaitu isyarat dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wasyiatkumus sakratan sakratul hubbil aish wa hubbil jahli. Fa inda dzalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kasabiqina al awwalin minal muhajirin wal ansar aqamakan. Memabukkan kamu oleh dua kemabukan. Ini dipanggil mabuk maknawi, mabuk dalam. Ya. Yang pertama apa mabuk? Hubbil aish. Dia sangat kasih dan memberi tumpuan dengan kehidupan dunia semata-mata. Akhirat langsung dia nampak. Urusan dengan Tuhan langsung dia nampak. Masjid surau pun dia tak kenal benda ni. Mana dia tak, dia tertutup. Dia nampak dunia saja. Kemudian wahubbil jahli. Kasih seronok dia duduk dalam kejahilan tentang agama ni. Ya, langsung dia tak kisah. Dosa pahala syurga neraka tu tak masuk dalam diary hidup dia. Ini kalau kena je kata Rasulullah SAW, bala akan sampai. La ta'muruna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar. Manusia tak akan kira lagi amal makruf nahi munkar, dia tak ada dah, dia tak percaya dah. Itu mabuk bahaya yang disebut oleh baginda SAW. Jadi sini dia kata apabila terbuka bagimu pada segala asar, maknanya makhluk, pandangan hidup dia siang malam pagi petang makhluk, Tuhan langsung dia tak dengan, maka ta'aluklah engkau pada yang lainnya, maka hati dia akan bergantung kepada selain Allah, maka dia terjauh dari Tuhan ni. Dan apabila terbuka, mana telah buka bagimu segala sifatnya, kita memandang akan kebesaran dia, keagungan dia, awsaf, sifat-sifat Allah, maka ta'aluklah engkau padanya, maka bergantunglah hati kamu dengan dia, maka selamatlah insan. Sebab tu bila kita buka mata luar, jangan tutup mata dalam. Dua-dua kena serentak, mata zahir dan mata batin. Kita buka je mata luar memandang asar, mata dalam kena pandang muasir. Ya, mata dalam kena pandang tuan dia. Kalau kita buka mata luar, mata dalam tutup, habis. Itu lebih bahaya daripada telur di ujung tanduk.
Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Aku tidak lihat dengan mata kepala aku pada makhluk sekeliling melainkan mata dalam aku dah buka dulu. Sayyidina Abu Bakar dibuka mata dalam dulu kan ya. Memandang kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Kemudian baru dibuka ni kesan dia. Barulah iman dia akan cantik. Perjalanan hidup dia akan sempurna. Tapi kalau dibuka sebelah mata je, bahaya. Ya, mata luar dia memandang kesan makhluk. Mata dalam memandang Tuhan dia maha besar. Allah. Dan takut dan harap engkau pada yang awal itu kepada yang lain. Mana yang awal? Bila hati dia kenal makhluk saja, Tuhan dia tak kenal, maka harap dia, takut dia hanyalah kepada makhluk. Dia takut makhluk tak berhadap pada dia, dia harap makhluk berhadap pada dia. Sedangkan jalan arif billah ni semua dia tak nak. Orang yang mengenali Tuhan, yang mendapat lazat dengan Tuhan, dia lebih minat dia tidak dikenali. Dia lebih minat dia tidak dikenali. Kalau ada dalam kalbi kita minat supaya kita terkenal, supaya kita glamour, orang tu takkan berbau jalan makrifatullah. Tuhan kunci, sak. Ada kenal dengan dunia. Tunggulah malaikat maut sampai. Ya, kalau nak kenal dengan Tuhan, tutup. Idfin wujudak fil ardil humul, bama dawata mimman lam yatim manitaju. Idfan wujudak, tutup diri kamu tadi, fil ardil humul, dalam bumi yang tersembunyi, pama nabata mimman lam yudpan lam yatim manitaju. Benih yang tidak ditanam dia takkan sempurna tumbuh. Kita ada dua biji buah kelapa yang sudah bercambah, satu kaki yang kita nak tanam. Ya, satu biji kita gali lubang kita tanam, satu lagi kita lepak. Agak mana yang kuat kan? Yang ditanam ke yang dilepak tadi? Tentu yang ditanam. Ya, dia ada condition dia kuat. Ya, kalau yang lepak tu dia tumbuh cengit itu. Dia pun nak naik, dia sebat, dia ribut, habis tumbang terus. Begitulah kalbi. Kalau kalbi kita, kita tak tanam kita dengan Tuhan, kita lepak dengan makhluk, habis dia. Dia sebab buat ibadat dengan orang. Ya, sebab kalbi ni dipanggil Baitur Rab, rumah Tuhan. Sebagaimana Kaabah dipanggil Baitullah, bukan makna Tuhan tu duduk dalam Baitullah, bukan makna Tuhan tu duduk dalam kalbi. Baitullah urusan tempat kita disandarkan dengan Baitullah, rumah Allah. Dia dipanggil isnad di takrim, disandarkan di mulianya rumah tu baik sebab urusan dia dengan Tuhan. Ya, orang tak duduk berjudi kat situ, orang tak buat syirik kat situ, semua orang mengesakan Tuhan, tawaf, membesarkan. Begitulah kalbi. Kalbi tempat kita mengenali dia, membesarkan dia. Maka jangan masuk benda lain. Ya, sebab ahlillah yang mengikut jalan Rasulullah SAW, abdanuhum ma'al khala'ik wa kulubuhum Allah. Jasad dia bersama makhluk, tapi hati dia dengan Tuhan. Ya, itu pakaian Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para-para awliya. Jasad dia je pergi kat makhluk. Ya, untuk berkira dia nak bisnes, nak menjaga apa urusan dunia yang diizinkan syarak dengan panduan syariat. Tapi kalbi jangan, kalbi kita dengan dia. Ya, sebab kalbi itu yang mahal. Dia bila baik, Nabi kata semua baik. Kalau dia rosak, semua roh, semua rosak. Maka kalbi kita betul-betul menghadap dia, merasakan nikmat dengan dia. Ya, itu sebab Nabi Daud, Allah Ta'ala wahyukan, waqad awkhallahu ila Daudi alaihi salam, ya Daud qul li siddiqin bi falyafrahu wa bizikri falyatan'am. Ya Daud, sampaikan pada orang yang jujur hatinya dengan aku, apa dia? Dua perkara. Pertama, bi falyafrahu, hendaklah kamu gembira dengan aku. Maka wajib kita kena cari jalan macam mana nak gembira dengan Allah. Wa bizikri falyatan'amu, dan dengan mengingati aku, menyebut namaku, ia merasa nikmat. Ya, kalau dua benda ni terhasil, alhamdulillah, syukur besar kepada Ta'ala. Kalau belum, minta tolong dengan Tuhan. Malam-malam menangis minta Ta'ala tarik, ya Allah, tariklah kalbiku ke arahmu. Jangan kau tarik, kau biarkan kalbi aku ditambat oleh dunia, oleh makhluk dan sebagainya. Ya, itu. Maka takut dan harap engkau pada yang awal, mana yang memandang makhluk itu, kepada yang lain, lain daripada Tuhan. Maka adalah rojok engkau daripada lainnya kepadanya. Jadi rojok dia bukan kepada Allah Ta'ala, sedangkan rojok kita kepada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Maka kalau kita tak rojok kepada Tuhan, maknanya orang tu takkan jumpa jalan balik.
Dia nak balik tapi tak jumpa jalan bah. Jalan balik ini bahaya kan ni. Dan keluar engkau daripada yang lain, daripada dan lainnya, dan pada yang kedua itu takut dan harap engkau akan dia baginya. Yang kedua mana? Yang memandang kebesaran Tuhan, maka harap dia, takut dia hanya dengan Allah, maka adalah rojok engkau daripadanya kepada Allah Ta'ala. Dengan sekira-kira demikian adalah syuhud engkau baginya. Ya, syuhud mana pandangan kalbi kita, tersebut makam yang paling tinggi. Yang disebut dalam hadis sahih Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka tarah, kamu ma'abdikan diri padahal seolah kamu lihat. Macam mana kita buat kerja, bos ada depan tuan-tuan. Bos dari depan. Maka bos kita ni ada dua. Satu dia sangat baik, satu lagi sangat garang. Ya. Dua-dua ni akan mempengaruhi kerja. Kalau digarang sangat, kerja dia pun akan ditekun sebab dia takut. Yang sini sangat baik, dia buat kerja pun cantik sebab apa, dia malu. Orang ni sangat lemah lembut. Ya. Maka dua sifat ni ada. Tajali dan jamal wal jalan. Ya. Kita nak dua-dua kena. Jangan dua-dua ni tak terasa dalam kalbi kita. Jalalullah tak terasa, Jamalullah pun tak terasa, habis. Ya, dia akan kenal makhluk lah. Dia terhijab dengan Tuhan. Dan itu azab besar. Ya, dia takkan ke mana dan akhirnya akan terperanjat bila malakul maut sampai besok. Ya, kita harap malakul maut sampai, surat jemputan kita dapat. Ya, harap-harap kita dapat surat jemputan ke syurga sebelum kita balik. Mana surat jemputan? Ya, tahu surat jemputan kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ayat, itu ayat Tuhan jemput. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu jiwa yang tenang ni mana? Jiwa yang dah tahu jalan kembali. Dia senang pun dia tak hanyut, dia susah pun dia tak akan melatah. Tetap dia jadi hamba kepada Tuhan. Itu makna jiwa yang tenang. Ya, dia kenal Tuhan, dia kenal Tuhan dia dalam dua keadaan. Susah dia kenal, senang pun dia kenal. Ya, itu dipanggil nafsu mutmainnah. Dia ada nafsu yang bila dia senang dia rajin ibadat. Bila dia susah dia dah mula tinggal. Itu tak betul. Atau sebaliknya, ada kala susah dia rajin ibadat. Bila dia senang dia hanyut. Ini dua-dua tak boleh pakai dengan. Yang boleh pakai dia tetap istiqamah. Maka nafsu ini Tuhan panggil tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Sebab apa dia tenang? Sebab dia menghadap Allah Ta'ala. Qalbi takkan tenang kalau dia tak menghadap Tuhan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu nas Quran. Ya, ala bizikrillah, tidakkan dengan menghadap Allah, ingat akan Allah, menghadap Tuhan banyak cara, sama ada zikir, muraqabah, musyahadah dan sebagainya. Jiwa confirm akan tenang. Jadi kalau dia tak ambil lain ni, dia nak tenang dengan harta, tu bohong. Kita cari orang banyak harta banyak, jiwa tak tenang kan. Ya, dia ada pangkat banyak, lagi pening kepala, dia berebut sama-sama dia pun tak tenang juga. Yang tenang dia menghadap Allah Ta'ala. Tu Tuhan dan Nas kan. Tak ada siapa boleh bangkang dengan Nas Quran terpampang. Ya. Jadi jiwa bila dia tambat dengan Tuhan, dia tenang, Tuhan panggil. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah, redha dan ridai. Kemudian fadkhuli fi ibadi, masuk dalam hamba-Ku yang terpilih. Kemudian wadkhuli jannati, masuk dalam syurga-Ku. Ya, jadi siapa yang menghembuskan nafas akhir dia dalam keadaan mutmainnah, confirm syurga tu dia. Permasalahan dia kita tak tahu di hujung. Ya. Kadang-kadang di awal cantik mutmainnah, di hujung dia pusing balik mana dia. Nauzubillah. Ya, ada di awal teruk tapi di hujung pum cantik, diangkat atau langkat dia naik. Jadi oleh kerana di hujung umur kita tak tahu kedudukan kita, tu disuruh kita setiap nafas jaga. Fi kulli lamhatin wa nafasin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin. Mana kedudukan kalimah la ilaha illallah, keimanan kita pada Allah dan Rasul, kita jaga dalam tiap-tiap nafas kelipan mata kita, agar kita melepaskan nafas yang akhir dalam keadaan betul-betul mantap dalam dua kalimah ini. Mana mengenal Allah dan Rasul dengan arti kata yang sebenar, tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul, zahir dan batin. Sebab al-ibra bil khawatim, kiraan manusia itu di ujung umur. Ya, di ujung umur kalau cantik aja, insyaAllah. Maka oleh kerana itu ujung umur makin hari makin hampir. Oleh kerana itu kita bersihkanlah, mohon pertolongan dengan Allah. Mudah-mudahan kalbi kita dibukakan syuhud musyahadah akan Allah dengan terang. Wallahu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa maufirani ala ma'asirah. Fa inna khaira kullahu biyadik wa anta bina ra'uhu rahimu rahimu rahimu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.